Halo guys, kali ini kita akan nge-review Hotel Bandara Dubai, Dubai International Hotel. Nah, mari kita review hotelnya. Nah, ini hotelnya. Nah, saya sama kawan-kawan dapat kamar, jadi saya milih yang bertiga. Nah, kita akan dapat fasilitas pertama baju baju handuk, ada gantungan ya, ada kipas angin. Nah, kamarnya begini karena kita ini udah dipakai jadi berantakan. Saya akan dapat fasilitas air minum, kopi, teh, televisi. Ada brankas seperti layaknya hotel-hotel. Ada kulkas ukuran segini. Ada kulkasnya. Nah, ini dia. AC-nya kita bisa nyalakan otomatis. Nah, seperti ini udah pakai kartu dan nggak bisa diganjel ya. Biasanya kalau hotel-hotel kan ada yang bisa diganjel, kalau ini mati. Kita tunggu ya sebentar lagi. Nah, dia harus diinsert. Nah, cutnya aja biru. Oke. Nah, kalau mau ke kamar mandinya nanti dulu kita, karena ada Pak Marsun yang masih di kamar mandi. Nah, ini kamar mandinya begini nih. Shred. Kayono. Kayono iki ne. Kayono Pak Marsun. Dapat sikat gigi, sabun mandi, body lotion. Body lotion. Cukuran, terus kok nah iki jatahe rokoke, jatahe rokoke iki bener. Jatah telepon.